Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Fiqih Sunnah. Kita pada malam hari ini langsung membahas Kitabus Shalah. Setelah kemarin ya beberapa kali kajian, kita membahas masalah bab thaharah, baik wudu, mandi ataupun tayamum. Sekarang kita lagi memasuki Kitabus Shalah. Dalam Kitabus Shalah ini yang pertama kita bahas ta'rifus shalah, definisi salat. Salat ini terbagi dua, ikhwan fillah. As-salatu lugatan. Pertama, salat menurut bahasa. Nah, salat menurut bahasa adalah ad-du'a'u, berdoa. Ya, berdoa. Pertama bisa kita lihat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasolli 'alaihim." Nah, wasolli 'alaihim maknanya ud'u lahum. Berdoalah untuk mereka. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1431, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyajib. Fa in kana shaiman falyusalli." Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk makan, maka penuhilah undangan tersebut. Jika dalam keadaan berpuasa, maka berdoalah. Maksudnya, berdoalah untuk orang yang mengundangnya. Jadi hadis ini, ikhwan fillah, kalau kita diundang makan oleh saudara kita, tidak ada alasan untuk tidak datang karena sedang puasa. Ya. Jadi kalau kita diundang makan, tetap harus datang sekalipun kita sedang puasa. Cuma kalau puasanya puasa sunnah, itu adalah terserah kita. Apakah puasanya mau dibatalkan ataukah puasanya mau tetap kita lakukan. Nah, kalau dibatalkan ya udah ikut makan ya bersama orang lain. Tapi kalau kita tetap melaksanakan puasa, kita tetap harus datang, tapi fal yusolli. Nah, fal yusolli di sini maknanya adalah kita mendoakan orang yang mengundangnya. Ini menunjukkan bahwa sholat menurut bahasa adalah ad-du'a. Sedangkan sholat menurut istilah atau secara terminologi, at-ta'abudu lillah bi'akwalin wa'af'alin mahsusotin muftatahatin bitakbir muhtatamatin bitaslim ma'aniyati bisyara'itin mahsusatin. Yang disebut sholat menurut istilah adalah at-ta'abudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah ta'ala bi'akwalin wa'af'alin mahsusatin
dengan perkataan dan perbuatan yang telah ditentukan, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Ini yang disebut salat. Ya, jadi ulang lagi. Jadi at-ta'abudu lillahi ta'ala, ibadah kepada Allah. Nah, ibadah kepada Allahnya itu bi'aqwalin, dengan perkataan yang telah ditentukan. Contohnya ya, perkataan yang telah ditentukan itu seperti takbir, kemudian doa iftitah, membaca surat Fatihah, membaca surat yang lain, kemudian kita ruku, dalam ruku ada zikir dalam ruku, itu kan, dan seterusnya. Itu namanya bi'aqwalin mahsusotin, dengan perkataan yang telah ditentukan. Jadi sholat ini bacaannya tidak bisa menurut keinginan kita, gak bisa, karena sudah ditentukan bacaannya ini. Begitu juga wa'af'alin mahsusotin, juga perbuatan yang telah ditentukan. Seperti mana? Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, di antara dua sujud. Itu namanya adalah bi'af'alin mahsusotin, pekerjaan atau perbuatan yang telah ditentukan. Nah, perkataan dan perbuatan yang telah ditentukan itu muftatahatin bitakbir, ya, diawali dengan takbir, muhtatamatin bitaslim, diakhiri dengan salam. Sekarang adalah manjilatuha minaddin, pembahasan yang kedua, kedudukan sholat di dalam Islam. Ya, kedudukan sholat di dalam Islam. Yang pertama, ya, yang pertama, as-salatu aqadul fardhud ba'da syahadatain wa afdaluha wa ahadu arkanil Islam. Salat adalah kewajiban yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat, dan kewajiban yang paling utama, dan merupakan salah satu rukun Islam. Ulang lagi ya. Jadi yang pertama, bahwa as-shalah, salat ini adalah akadul furud ba'da syahadatain, kewajiban yang paling ditekankan. Ya, kewajiban yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat, wa afdaluha, dan kewajiban yang paling utama, dan merupakan salah satu rukun Islam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16, hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Satu, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, kedua, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga, menunaikan zakat. Wa saumi ramadan, yang keempatnya saum ramadan. Wal hajj, yang kelimanya menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ikhwan fillah, wasadada syari an-nakir ala tarikiha hatta nasabahu Rasulullah SAW illal kufri. Ya, peletak syariat
siapa peletak syariat ini? Allah dan Rasul. Ya, Allah dan Rasul sangat ingkar terhadap orang yang meninggalkan sholat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbatkan orang yang meninggalkan sholat kepada kekufuran. Ya, mana satu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 987, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 1658 dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholah. Sesungguhnya antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Perhatikan, Mbak. Jadi sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Kemudian dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam nomor 2621, kemudian riwayat Imam Ibnu Majah nomor 1079 dan yang lainnya, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa saja yang meninggalkan salat maka dia kufur. Nanti akan dijelaskan ya dalam pembahasan hukum orang yang meninggalkan salat. Nah, pengertian kufur di sini apakah kufur yang mengeluarkan dari Islam atau kufur di sini dalam artian dosa besar? Nanti akan dijelaskan. Nah, di sini Iwan Filah ya, jelas bahwa Nabi SAW sampai menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu adalah kufur. Yang ketiga, as-salatu umududin la yakumu illa bih. Sholat itu adalah tiangnya agama. Tidak mungkin agama bisa tegak tanpa sholat. Seperti ya bangunan, kalau bangunan itu tidak bisa tegak tanpa ada tiangnya. Kalau tiangnya roboh, maka bangunannya juga roboh. Nah, jadi ya, tiangnya Islam itu adalah sholat. Ya, tiangnya Islam adalah sholat. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 2616, riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis 3973, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul amril Islam wa umuduhu sholah wa zirwatu sanamihi al jihad fi sabilillah. Pokok dalam segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah sholat. Puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Ada dalam hadis lain, tapi hadis ini hukumnya apa? Kedudukannya dhaif hadisnya. As-salatu imaduddin. Faqman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang menegakkan salat berarti dia menegakkan agamanya. Siapa saja yang meninggalkan salat berarti dia telah merobohkan agamanya. Nah, ini adalah yang ketiga. Yang keempat, wa hiya awwalu ma yuhasabu 'alaihil 'abdu. Salat ibadah seseorang yang pertama dihisab nanti pada hari kiamat.
Ikhwan fillah, amal kita yang pertama dihisab bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan ibadah-ibadah yang lain. Amal kita, ibadah kita yang pertama dihisab pada hari kiamah adalah salat. Maka bagaimana saudara-saudara kita yang meninggalkan salat, Ikhwan fillah? Salat adalah ya, ini ada apa amal yang pertama dihisab. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu 'alaihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat faqad aflaha wa najaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Ya. Jadi amal seseorang ya, amal seorang hamba yang pertama dihisab pada hari kiamah adalah salat. Jika salatnya benar, maka dia beruntung dan selamat. Jika salatnya rusak, maka dia celaka dan rugi. Jadi ikhwan fillah, ya, beruntung dan tidaknya kita nanti pada hari kiamah, selamat dan tidaknya kita nanti pada hari kiamah, tergantung sah dan tidak sahnya sholat kita, tergantung benar dan tidak benarnya sholat kita. Ingat ini, ini ya, Nabi Assalam menyebutkan seperti ini. Jadi fa'in saluhat faqad aflaha wa najaha. Jadi kalau sholatnya benar, ya kalau sholat yang kita lakukan setiap hari ini benar, berarti faqad aflaha wa najaha, kita bakal termasuk orang yang beruntung dan selamat, Iwan Fila. Tapi kebalikannya, wa'in fasadat, jika sholat kita rusak, ya rusak di sini pengertiannya bisa sama sekali orang itu tidak sholat, atau sholat tapi sholatnya tidak memenuhi syarat dan rukunnya sehingga sholatnya rusak. Berarti kalau kita sholat kita rusak, ya faqad khaba wa khasira, kita bakal termasuk orang yang celaka dan rugi, ya celaka dan rugi. Ini adalah yang keempat. Yang kelima, kanatis salat quratu ainin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayati. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam waj'ilat quratu aini fi shalah. Salat adalah penghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah ya penenang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi wasallam bersabda, "Waju'ilat quratu aini fi shalah." Kesenangan hatiku berada di dalam salat. Ya, kesenangan hatiku berada di dalam salat. Makanya kalau Nabi sudah salat, masyaallah, ikhwan fillah. Pernah ya Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau adalah sholat yang melihat Rasulullah sholat malam. Begitu Ibnu Umar melihat Rasul sholat malam, Ibnu Umar pun ikut berjamaah. Begitu selesai membaca surat Al-Fatihah, itu Rasul membaca surat Al-Baqarah. Dan kata Ibnu Umar, saya nebak paling Rasul membaca surat Al-Baqarahnya sampai ayat yang ke-100. Setelah sampai ayat yang ke-100, nanti Rasul bakal ruku. Ternyata terus. Setelah Rasul terus baca, ditebak lagi oleh Ibnu Umar, paling Rasul ya menghabiskan surat Al-Baqarah. Setelah selesai Al-Baqarah, nanti Rasul bakal ruku. Ternyata setelah selesai surat Al-Baqarah,
disambung dengan surat An-Nisa. Setelah selesai surat An-Nisa, disambung dengan surat Ali Imran, baru Rasulullah ruku. Bayangin Pak. Dan rukunya Rasul lamanya hampir sama dengan berdirinya. Berarti Rasul membaca Subhana Rabbiyal Azimnya berapa ribu Pak? Bayangkan aja, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran, itu dalam satu rakaat. Kalau di kita boro-boro Pak, ya baru panjang dikit, biasa dehem, udah ya. Nah, Masya Allah. Akhirnya apa? Nah, kenapa Rasul sholatnya sampai seperti ini? Karena sholat adalah penghibur hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang keenam, waqad kanatis shalah akhiru wasiyatin wasabiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu inda mufaraqatihi dunya. Salat merupakan akhir wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ketika beliau menghadapi sakaratul maut. Ingat Iwan Fila, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sakaratul maut, Nabi masih berpesan, Nabi masih berwasiat. Apa kata Nabi? Ya, kata Nabi Iwan Fila adalah as-salat wa ma malakat aimanukum, jagalah olehmu salat dan hak-hak hamba sahaya kalian. Bayangkan Pak, ini Nabi yang sedang menghadapi sakaratul maut. Nabi masih sempat berwasiat kepada umatnya, berpesan kepada umatnya, as-salat, jaga oleh kalian salat. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat ini Iwan Fila. Nabi ketika menghadapi sakaratul maut, Nabi tidak mengatakan jaga olehmu puasa, jaga olehmu zakat, jaga olehmu haji, tidak. Tapi Nabi menyebutkan as-salah, jaga olehmu salat. Ini adalah yang keenam. Yang ketujuh, wahiya al-ibadatu al-wahidah allati la tanfaku anil mukallaf wa tabqa mulazamatun lahu tula hayatihi la tasqutu anhu fi ayati halin. Salat ini Iwan Fillah, salat satu-satunya ibadah yang kewajibannya tidak lepas, tidak gugur dari seorang muslim dalam kondisi apapun. Selama orang muslim ini masih hidup, ya, masih sadar, salat tetap wajib. Beda dengan puasa Iwan Fila. Kalau puasa, kalau kita sedang sakit, puasa tidak wajib. Kalau kita sedang safar, puasa tidak wajib. Tapi kalau salat, ya, mau safar, mau tidak, mau sakit, mau tidak, salat adalah wajib, tidak boleh ditinggalkan. Cuma ada perbedaan dalam pelaksanaannya saja. Ya, kalau kita salat sedang sakit, kalau tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tuh, itu pelaksanaannya. Kalau kita sedang safar, bisa dijamak, bisa dikosor, tetap sholat tidak boleh ditinggalkan. Jangankan Iwan Fila, hanya dalam keadaan safar, sedang perang pun, perang berkecamuk, tidak boleh sholat ditinggalkan. Maka nanti ada bab mengenai sholat dalam keadaan syiddatul khauf. Sholat dalam keadaan sedang perang, bagaimana nanti praktek sholatnya? Inilah ya
kedudukan salat dalam Islam ini, masya Allah, sehingga tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun, kecuali kalau kita sudah koma, ya sakit koma, sudah tidak ingat apa-apa, itu sudah tidak wajib salat. Tapi separah apapun sakit kita, selama kita masih ingat, masih sadar, tetap salat hukumnya wajib. Nah, ini adalah yang ketujuh. Yang kedelapan, wali salati minal mazaya ma laisa li ghairiha min sa'iril ibadat. Salat ini iwan filah memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Apa di antara keistimewaannya salat? Satu, anallaha subhanahu wa ta'ala tawalla fardiyataha ala rasulullah salam bimukhotobatihi lahu laylatal mi'raj. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat langsung, ya, berkata-kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Allah mewajibkan zakat atau puasa, Allah mengutus malaikat Jibril. Ya, wahyunya diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ingin mewajibkan sholat, Rasulnya langsung dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulnya dijalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Mi'raj, yaitu dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, disitulah kan Nabi mendapatkan perintah sholat. Nah, jadi sedangkan ibadah yang lain tidak. Ya, tidak seperti itu. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, annaha aksarul faraid dzikran fil Qur'anil Karim. Sholat adalah kewajiban yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Tapi saya belum menghitung ini ada berapa, ya, berapa kali Al-Quran, apa, kata sholat disebut dalam Al-Quran. Cuma di sini dijelaskan annaha aksarul faraid dzikran fil Qur'anil Karim. Jadi sholat itu adalah kewajiban yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Itu keistimewaan kedua. Keistimewaan ketiga, annaha awalu ma awjaballahu ala ibadihi minal ibadat. Keistimewaan yang ketiga, sholat ibadah yang pertama Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Sebelum Allah mewajibkan zakat, sebelum Allah mewajibkan puasa, sebelum Allah mewajibkan haji, Allah mewajibkan sholat dulu. Ini keistimewaan ketiga. Keistimewaan yang keempat, annaha furidat fil yaum wal lailah ya khamsu marrat bihilafi baqiyatil ibadah wal arkan. Sholat diwajibkan dalam sehari semalam 5 kali, sedangkan ibadah-ibadah yang lain tidak ada, Pak. Ibadah yang lain yang diwajibkan dalam sehari semalam 5 kali, apalagi zakat hanya diwajibkan setahun sekali, ya, itu pun bagi orang yang sudah nisab. Puasa diwajibkan setahun sekali, haji diwajibkan seumur hidup sekali, tapi sholat 5 kali dalam sehari semalam. Inilah diantaranya iwan filah kedudukan sholat di dalam Islam. Nah, kemudian sekarang adalah kita memasuki pembahasan ketiga, ya, pembagian sholat. Secara garis besar sholat ini terbagi dua. Ya, secara garis besar sholat terbagi dua. Apa yang dua itu?
fardun wa tatawun. Satu, sholat fardu atau sholat wajib. Yang kedua adalah sholat sunnah. Ini ya garis besarnya. Dua ini. Nah, kemudian yang fardu pun terbagi dua lagi. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Ya, fardu ain, fardu kifayah. Kalau fardu ain kita semua sudah paham, berarti wajib dilakukan oleh setiap muslim yang baligh dan berakal, baik laki-laki ataupun wanita, baik orang merdeka ataupun hamba sahaya. Seperti mana? Kasolawatil khamsi, seperti sholat yang lima waktu. Ini adalah fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, apabila sebagian orang melakukannya, maka gugurlah dosa dari orang yang tidak melakukannya. Mana contohnya? Kasolati alal janazah, seperti menyolatkan jenazah. Wajib sholat jenazah? Wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Ya, wajib kifayah. Kemudian yang kedua adalah sholat tatawu. Tatawu itu sholat sunnah. Nah, sholat sunnah pun terbagi dua. Satu, ada sholat sunnah mutlak. Yang kedua, sholat sunnah muqayyad. Kalau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan rokaatnya. Mau kapan saja, mau berapa rokaat saja, itu namanya sholat sunnah mutlak. Asal jangan pada waktu yang dilarang sholat. Contohnya Iwan Filah ya, seperti kita datang ke masjid pada hari Jumat, kemudian selama khotib belum naik ke atas mimbar, boleh kita sholat terus Iwan Filah. Mungkin sholat yang pertama kita sholat tahiyatul masjid, ya dua rakaat. Nah, setelah sholat tahiyatul masjid boleh kita sholat mau berapa rakaat selama khotib belum naik ke atas mimbar. Nah, sholatnya ya mau dua rakaat salam, dua rakaat salam boleh. Dan seandainya Pak terus aja tidak salam, pokoknya Allahu Akbar, ini ruku sujud, ini bangkit lagi rakaat kedua, Fatihah, surat lagi terus sampai kita pun tidak tahu entah berapa rakaat sholat kita, boleh salamnya nanti di rakaat terakhir. Nanti dalilnya akan dijelaskan di depan. Ya, ini namanya sholat sunnah mutlak namanya. Ya, sholat sunnah mutlak. Yang kedua sholat sunnah muqayyad. Kalau sholat sunnah muqayyad itu Pak, sholat sunnah yang ada namanya, ditentukan waktunya, ditentukan rokaatnya, itu namanya sholat sunnah muqayyad. Seperti mana? Satu ya, yang termasuk sholat sunnah muqayyad seperti sholat rawatib, ya qobla atau ba'da, itu termasuk sholat sunnah muqayyad. Nah, itu tidak bisa Iwan Filah, tidak bisa dilebihin, tidak bisa dikurangi. Pokoknya kan qobla duhur. Nah, qobla duhur kan ada tiga macam ya, qobla duhur itu bisa dua-dua, bisa empat-dua, bisa empat-empat. Yang tidak ada 2-4, itu enggak ada. Jadi kita boleh ya qobla 2 ba'da 2, qobla 4 ya ba'da 2, qobla 4 ba'da 4, silakan. Ya, yang tidak ada berapa? 2-4.
dua qobla, empat ba'da, itu tidak ada. Termasuk sholat sunnah muqayyad, seperti kita sholat tahiyatul masjid, sholat setelah wudu, ya, sholat duha, punyanya sholat witir atau sholat ya apa tahajud. Nah itu disebutnya adalah sholat ya muqayyad, sholat sunnah muqayyad namanya. Nah inilah iwan filah ya, jadi pembagian sholat ini adalah, jadi ada dua secara garis besar, jadi ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nah kemudian sholat wajib, nah adalah diantaranya as-salawatul hamsu, sholat yang lima waktu. Nah sekarang kita iwan filah akan memasuki pembahasan sholat yang lima waktu. Nah pembahasan sholat yang lima waktu, pembahasan pertama hukmu tarikis sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah ini ya, hukum orang yang meninggalkan sholat bagaimana iwan filah. Nah begini ya, tariku sholat lahu halatani, imma ayat rukaha jahidan li fardiyatiha munkiran li wujubiha, wa imma ayat rukaha tahawunan wa kaslan wa huwa mukirun bi wujubiha alaih. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua keadaan. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena dia menolak dan mengingkari wajibnya sholat. Upamanya, bapak, kenapa bapak tidak sholat? Oh, sholat tidak wajib bagi saya. Seperti mana? Iwan filah ada, ya, diantaranya, ya, sufi yang sangat ekstrim. Nah, orang sufi yang sangat ekstrim, dia mengatakan, kalau manusia tingkatan imannya sudah sampai puncak, tidak wajib sholat. Karena menurut mereka, istilah tingkatan iman itu ada tiga. Pertama, tingkatan mubtadi'in. Yang kedua, tingkatan salikin. Yang ketiga, tingkatan arifin. Nah, Pak Arifin ini tingkatan paling tinggi ini, beliau. Ya, tingkatan arifin ini. Nah, kalau manusia sudah tingkatan arifin, maka manusia ini tidak perlu sholat. Jadi pensiun dari sholat. Ya, sudah pensiun. Nah, iwan filah, ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Kenapa? Kalau memang manusia sudah sampai tingkatan iman yang paling tinggi, tidak perlu sholat, pertanyaannya, adakah iman yang lebih tinggi dari Rasulullah? Hah? Adakah iman yang lebih tinggi dari imannya Rasulullah? Boro-boro lebih tinggi, yang menyamai imannya Rasul pun gak bakalan ada. Kalau manusia sudah sampai tingkatan iman tertentu, tidak wajib sholat, tentu Rasulullah orang yang pertama pensiun sholat. Rasulullah orang yang pertama berhenti sholat. Kenapa? Beliaulah orang yang paling tinggi tingkat keimanannya. Tapi ternyata Rasulullah bukan istirahat sholat, malah tadi disebutkan dalam hadisnya, malah Rasul sholatnya sampai bacanya saja, masya Allah ya, Al-Baqarah, An-Nisa sama Ali Imran, sampai kakinya Nabi bengkak, bapak ya. Kenapa bengkak kaki Nabi? Karena Rasul lama berdiri. Kalau kita boro-boro bengkak, yang dibacanya juga Al-Kausar, Wal-Asri, ya gak bengkak kalau kita. Nah jadi ya,
ada orang yang meninggalkan sholat karena menolak wajibnya sholat, mengingkari wajibnya sholat. Ada juga orang yang meninggalkan sholat ini karena malas. Karena malas, tapi dia masih meyakini wajibnya sholat. Upamanya, "Mang, kenapa tidak sholat?" "Males, Pak." "Loh, kenapa males?" "Habis ini saya kan kerjaannya kuli, Pak. Ini pakaian kotor saya udah mandi. Kalau udah mandi nanti kotor lagi, jadi males saya sholat." "Tapi menurut Bapak sholat wajib nggak?" "Wajib sholat itu, Pak. Cuma saya males aja." Nah, ini iwan pilah. Nah, bagaimana? Nah, begini. Kalau tariku sholat juhudan, kalau orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat, perhatikan, man taroka sholat jahidan li wujubiha au jahada wujubaha walam yatruk fi'laha fi suratin fahuwa kafiratun murtadun bi ijma'il muslimin. Kalau orang meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat, orang ini sudah murtad, sudah keluar dari Islam dengan kesepakatan para ulama. Jadi mulai dari ulama mutaqaddimin sampai ulama mutaakhirin, tidak ada perbedaan pendapat, semuanya sepakat orang yang mengingkari wajibnya sholat, dia sudah kafirun, dia sudah kafir, murtadun, dia sudah murtad, keluar dari Islam. Bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Bagaimana orang yang meninggalkan sholat karena malas? Dua pekan yang akan datang kita bahas. Ya. Nah, dua pekan yang akan datang kita bahas. Jadi kalau orang yang mengingkari wajibnya sholat, itu sudah jelas dia kafir, ya murtad, keluar dari Islam. Nah, adapun kalau orang yang meninggalkan sholat karena malas, ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, karena sudah masuk waktu Isya, silakan untuk mengumandangkan azan Isya. Barangkali ada pertanyaan. Kalau ada silakan. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, beliau mengatakan, pernah ditanya, pertanyaannya begini, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Qala, beliau menjawab, na'am, benar. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan, fa in jita bi miftahin lahu asnan futihalak wa ila lam yuftahlak. Benar, la ilaha illallah itu kunci surga, akan tetapi tidak ada kunci melainkan ada gigi-giginya. Kalau Anda membawa kunci yang ada gigi-giginya, maka pintu bisa terbuka. Tapi jika Anda
membawa kunci yang sudah gompal gigi-giginya, maka pintu itu tidak akan terbuka. Apa giginya? Giginya la ilaha illallah adalah syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya. Jadi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, ini namanya mutlak. Kalau kita melihat ke dalam hadis ini saja, betul. Ya, orang enggak salat, enggak puasa, enggak ini, yang penting mengucapkan la ilaha illallah, berarti dijamin surga. Ini namanya mutlak. Sedangkan dalam hadis lain Nabi menyebutkan man qala la ilaha illallah khalisan muhlisan dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan dengan ikhlas, muhlisan dan membersihkan dirinya dari kesyirikan, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, yang satu mutlak, yang satu muqayyad. Dalam kaidah usulnya, idza ja'al khitabu mutlaqan wa muqayyadan fi mawdhi'in yutlaqul mutlaq 'alal muqayyad. Apabila ada dua keterangan, yang satu mutlak, yang satu muqayyad, maka yang mutlak ikutkan kepada yang muqayyad. Jadi maksudnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surga kalau memenuhi syarat-syaratnya. Ada berapa syaratnya? Ada 7 syaratnya. La ilaha illallah. Ada 7 syaratnya. Nah, di sini ya. Nah, kalau kita apamanya mencukupkan, ah yang penting kita mengucapkan la ilaha illallah, enggak salat, enggak puasa, enggak ini juga enggak apa-apa karena dijamin masuk surga. Hati-hati. Ini akidahnya Murji'ah. Murji'ah itu ada 4 golongan, ada 4 sekte Murji'ah ini. Yang pertama, Murji'ah punya keyakinan iman cukup pembenaran saja di dalam hati. Walaupun lisannya tidak mengucapkan la ilaha illallah, yang penting hatinya mengimani, membenarkan terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah cukup. Murji'ah tingkatan yang kedua, iman adalah cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah saja. Gak sholat, gak zakat, gak puasa, gak haji, bahkan amal semua tidak dilakukan, hanya ucapan la ilaha illallah saja, sah imannya. Itu sekte yang kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, bahwa ya iman adalah harus pembenaran dengan apa? Dengan ucapan. Hati membenarkan, kemudian lisan juga mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini adalah, ingat Pak ya, ini jadi akidahnya, akidah Murji'ah. Karena kita harus paham akidah ini, ada akidah Khawarij, ada akidah Syiah, ada akidah Murji'ah, ada akidah Jabriyah, ada akidah Qadariyah, ada ya itu mas banyak. Ya, banyak. Jadi yang disebut oleh Nabi, umatku bakal terbagi menjadi 73, itu bukan organisasi. Kadang-kadang orang salah kaprah. 73 dihitung 1 Persis, 2 Muhammadiyah, 3 NU, salah kaprah. Kalau Muhammadiyah, NU, Persis dan yang lainnya itu ormas. Ya, tapi yang 73 itu Pak, pertama Khawarij. Nanti itu dalam akidah, nanti Khawarij terbagi berapa firqah, Syiah terbagi berapa firqah, itu ada kitabnya, nama kitabnya Maqalatul Islamiyyin yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Itu ada yang 73 itu dijelaskan dalam kitab itu, ya, dalam kitab itu. Nah, jadi sekali lagi, jadi kalau hanya cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah saja, gitu kan ya, walaupun tidak sholat, tidak apa, itu sudah dijamin masuk surga, itu adalah keyakinan Murji'ah, bukan keyakinan Ahlus Sunnah
wal jamaah. Karena kalau ahlus sunnah wal jamaah bukan hanya melihat satu dalil, tapi dikumpulkan dalil-dalil yang lain, sehingga akhirnya dengan dalil ini, hadis ini digabungkan, akhirnya ditetapkanlah. Kalau kita berbicara tentang dua kalimat syahadat, ada lima yang harus kita pahami, Bapak. Ya, kalau kita berbicara dua kalimat syahadat, ada lima. Satu apa? Satu, makna syahadat. Yang kedua, rukun syahadat. Yang ketiga, syarat syahadat. Yang keempat, konsekuensi syahadat. Yang kelima, pembatalan syahadat. Nah, ini di kita ini, umat Islam ini masih jarang, Pak, yang belajar ini. Ya, tapi kalau banyak pembatalan wudu, tahu. Pembatalan sholat, tahu. Pembatalan puasa, tahu. Tapi pembatalan syahadat, banyak yang nggak tahu. Padahal ini sangat urgent, sangat penting sekali. Karena kalau syahadat batal, berarti semuanya kesananya bisa batal. Karena syahadat ini adalah asas, pokok ini. Begitu, Pak, ya. Jadi korelasinya dengan ini, dengan hadis tadi, karena ada hadis-hadis yang lain, ya, yang tidak mutlak. Nah, kalau ini kan enak, Pak. Ingat saya dulu, ya, uak saya, kalau bulan puasa itu nggak pernah puasa. Kalau orang puasa, dia mah ngeliwat, Pak. Ngeliwat. Nah, begitu ngeliwat, ditanya, wah, kenapa tidak puasa? Dalilnya itu. Kan kata Nabi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Yang penting, la ilaha illallah. Katanya gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, gak puasa juga. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu bahayanya. Ya, makanya kita... jadi memahami hadis ini hanya, jangan hanya satu, ya, tapi kita hadis yang berkaitan dengan kalimah la ilaha itu ada berapa hadis, nanti kumpulkan semuanya, gitu kan, wallahualam, begitu, Bapak, ya, gitu. Ya, ibad fillah, kita sudah cukup sampai di sini kajian pada malam hari ini. Nah, insyaallah, ya, ini saya akan nanti akan dijelaskan secara panjang lebar, ya, di dua pekan yang akan datang, insyaallah, mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ya, karena malas. Nanti karena ada dua pendapat. Nanti pendapat pertama kufur, pendapat kedua tidak kufur, dan masing-masing nanti punya argumen, punya dalil. Dan nanti setelah dua-duanya kita kaji, nanti baru kita akan lihat mana dalil yang lebih kuat di antara dua dalil yang dipakai oleh kelompok yang berbeda ini. Ya, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.